Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat sore. Kembali lagi bersama channel saya. Pada kesempatan sore hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021, nanti saya akan mencoba melihat kondisi jalur yang menuju ke arah Simpang Susun, yaitu nantinya dipergunakan bagi kendaraan yang berasal dari arah Jakarta atau dari arah Jalan Tol Padalenyi. Sebelum melihat kondisi terbaru, terlebih dahulu saya akan mencoba mereview kembali kondisi beberapa hari kebelakang dan seperti ini kondisinya waktu itu. Nah, ini dia sahabat, masih berupa tanah dan masih dalam tahap pengerjaan. Dan sekarang kondisi saat ini, nah seperti ini, sudah dilakukan pengecoran dan jalur ini nantinya dipergunakan bagi kendaraan yang berasal dari arah Jalan Tol Padalenyi atau dari arah Jakarta yang masuk ke Simpang Susun Cileunyi. Wih, mantap ya sahabat. Dan nantinya kendaraan bisa menuju ke arah Garut Tasikmalaya dan sekitarnya atau ke arah Raja Ekek dengan melewati underpass, dan satu lagi bisa menuju ke arah Kota Bandung yang melintasi jalur Cibiru. Mantap, mantap, mantap.